Ngaji yuk dalam Halaqoh Santri Fat. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fat TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fat TV. Semoga Allah berkahi. Kita ini sebagai penuntut ilmu. Jadi karena kita sebagai penuntut ilmu harus kita tahu apa syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita nggak tahu syarat-syaratnya, maka kita tidak sukses nanti. Jadi kalau tahu syaratnya, insya Allah kita termasuk orang-orang sukses. Pertama adalah al-hirsu atau hirsun, yaitu adanya kesungguhan. Jadi kalau dalam menuntut ilmu kita ada kesungguhan untuk mencari ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Jadi kesungguhan itu memiliki 85% dari keberhasilan, dan metode itu hanya memiliki 15% daripada kesuksesan yang akan kita raih. Ya. Mungkin yang kedua, Ustaz Khalid. Kemudian yang kedua adalah mukbil itu ya, taqaddum. Ya, bagaimana dia bersaing terus ke depan, bagaimana dia mendapatkan ilmu seterusnya gitu. Jadi semangat terus bagaimana dia caranya mendapatkan ilmu. Jadi ilmu tidak ditunggu tapi harus dicari, seperti itu. Ilmu tidak ditunggu tapi harus dicari. Makanya perintah-perintahnya adalah utrubul ilma. Ya, mencarilah ilmu. Kita ya. Mendatangi. Ya, jadi talabul ilmi faridhah, mencari ilmu fardhu. Bukan ya, kata Imam Bukhari, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Gitu. Jadi ceritanya Imam Bukhari ketika diminta oleh salah seorang penguasa ketika itu, Bukhari datang ke istana. Untuk apa? Ajarin anak saya. Kata Imam Bukhari, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kalau ingin dapat ilmu, datang ke saya. Jangan saya mendatangi istana kamu. Enggak boleh gitu. Itulah ilmu. Jadi makanya Imam Bukhari langsung diusir dari kampungnya, Khartang. Makanya dia pindah. Ya itu, di situ Imam Bukhari wafat kemudian. Jadi itu namanya al-muqbil, iqbal, insyaAllah. Yang ketiga, mencari ilmu, pilihan. Berarti pilihan yang ini, berarti kita rela meninggalkan sesuatu karena mencari ilmu. Seperti contohnya kita dari kampung jauh-jauh, kita meninggalkan keluarga karena untuk mencari ilmu. Maka harus kita harus semangat untuk kejar apa pilihan kita untuk mendapatkan ilmu itu. Maksudnya itu iktibasul ilm, artinya memilih apa, kritis, bersikap kritis, jangan asal telan. Ya, sama kita mau makan, kalau mau makan kita enggak pilih-pilih, nanti makan apa aja, halal haram dimakan. Enggak, kita juga mencari ilmu juga, jangan seperti orang disebut dalam bahasa Arab hati bulailin, pencari kayu di tengah malam, apa aja dibawa, batu dibawa, apa aja yang bukan kayu dibawa. Enggak bisa, kita harus juga memilih-milih, ini tidak benar, ini benar, ini sahih, ini enggak sahih. Kita harus juga pilih-pilih, harus cerdas dalam mencari ilmu. Ini pendapat tidak benar, pemahaman salah. Kita juga harus kritis, ya, tidak bisa, ini namanya iktibas, ya. Ya, yang keempat adalah niat yang berasal dari diri sendiri, ya. Jadi niat itu pure gitu, dari apa namanya, jiwa kita sendiri yang pengen belajar untuk memahami suatu ilmu. Jadi ilmu itu masuknya gampang, seperti air mengalir aja bagi diri kita itu, apa namanya, istilahnya ingin belajar itu untuk kemauan dari diri sendiri dan bukan dari paksaan orang lain. Karena kalau dari paksaan orang lain, biasanya kita bersikap ogah-ogahan atau ya masa bodoh gitu, nggak berasal dari niat dari diri sendiri. Makanya sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu memiliki niat yang berasal pure dari hatinya sendiri. Ya, kita mencari ilmu harus dari kemauan sendiri, karena kalau kemauan sendiri dia siap berkorban,
nggak pernah menyerah, never give up. Kenapa banyak orang nggak kerasan di pondok? Ya karena kemauannya, karena dorong orang tua, dipaksa orang tua, kayak gitu. Ya harus ada kemauan sendiri dalam mencari ilmu. Nah, syarat yang kelima adalah haus akan ilmu. Nah, ini adalah suatu apa ya, yang membuat kita sangat ingin mendapatkan ilmu gitu. Jadi ketika kita sudah haus akan ilmu, apapun yang akan terjadi, kita akan tetap berusaha untuk mencari ilmu. Istilahnya tuh, biarpun gunung kan kudaki, biarpun samudra kan ku seberangi gitu. Nah, jadi apapun ujiannya, apapun biarpun ke Mesir ku datangi. Apapun ujiannya yang mungkin ini, atau mungkin ada hanya kiamat yang memisahkan kita gitu. Masya Allah. Ada istilah seperti itu. Jadi seperti itulah haus akan ilmu. Jadi ini bisa-bisa jadi judul novel nih. Jadi itulah lima syarat. Jadi yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah kita yang mendatangi ilmu atau datang kepada ilmu. Yang ketiga adalah kita menyaring ilmu-ilmu pilihan. Jadi mungkin kita mempelajari semua ilmu, tapi kita menyaring gitu, apa yang kita aplikasikan, apa yang kita jadikan dalam diri kita, apa yang kita sebarkan, dan apa yang ilmu kita tidak hanya sekedar tahu gitu, kita hanya tidak benar-benar mengaplikasikannya, seperti mungkin ilmu-ilmu yang salah gitu. Lalu ada yang keempat, kemauannya sendiri, bukan atas dasar orang lain. Lalu yang kelima adalah haus akan ilmu. Itulah lima syarat ilmu dalam buku mukaddimah buku Bidayatul Hidayah. Karya siapa? Karya Imam Al-Ghazali. Insyaallah. Jadi Imam Ghazali di pemukaddimahnya tuh kalimat demi kalimat sudah mengandung panduan ya. Itulah ulama gitu. Jadi seakan-akan secara zahir enggak ada strukturnya. Ngalir aja gitu kan. Padahal itu ada strukturnya. Nah, kalau kita bentuk mind mapping, jadilah skema-skema itu. Itulah ulama kita itu luar biasa. Ilmunya dahsyat dalam, Masya Allah. Ini kita baru mukaddimah belajar talaqqi kitab Bidayatul Hidayah bersama para santri, Masya Allah. Semoga Allah berkahi, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Hidin, Ketua Pembina Aksiwa Kagam, Ustaz Amir Faisal Fad, Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita, untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan ya, banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu tetap terus bertumbuh dalam kondisi pangan yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi ACP positif ke depan. Ya. Tapi sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan ayo, kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang. Pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan saatnya negeri ini. Dan insya Allah saat ini kita sadar untuk pangan rakyatnya. Saat itu kita terjadi. Sekali Allah muliakan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan. Tidak ada lagi kelaparan. Segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya. Yang dimiliki di rumahnya. Membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana. Dititipkanlah harapan-harapan di sana. Doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta kepada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa. Orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan. Tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali dan banyak bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak ini sudah menjelaskan kepada kita empat potensi bencana.